yakin banget dia pasti jatuh di sini. Wah! Enggak ada ya? Apaan tuh barusan? Pergi! Pergilah gondruwo. Udah malam. Bobo dong, bobo. Ngapain tiba-tiba bunuh diri? Tapi kalau dibunuh diri, mana mayatnya? Kok bisa mayatnya nggak ada? Dari tadi tabur-tabur ini bener gula apa garam ini, Mak? Cobain. Bener garam, ey. Gak. Naon itu bayangan naon dia udah deket ampun iya aduh kondro tangannya hitam aduh ampun Iya. Saya enggak naburin garam lagi. Iya. Ini garamnya ambil aja. Aduh. Jangan liatin mukanya. Mukanya tangannya aja udah serem. Jangan liatin muka. Aduh. Tenugi. Itu mah garam. Saya udah rasain tadi. Bener garam. Kang Dadang kenapa? Saya panggil-panggil Kang Dadang enggak nyaut. Ya tadi saya pikir hantu, ternyata Kang Nugi. Hah? Kang Nugi, Den Nugi. Kok nggak nyambung sih? Kan tadi Nugi panggil Kang Dadang. Kang Dadang kenapa nggak nengok? Udah Nugi klakson. Iya tadi saya mah lagi nabur-nabur garam. Terus ada bayangan, saya pikir hantu, ternyata Den Nugi. Nakutin. Oh, pantesan. Untung aja. Tuh ngapain Kang pakai sumpul begitu? Aden nggak tahu ya, di sini tuh Den. Kalau malam-malam begini, Den, suka ada suara-suara cewek nangis, Den. Serem, Den. Setan tuh nggak ada, Kang Dadang. Saya emang nggak mau percaya, tapi ada suaranya, Den. Udah, jangan bercanda. Sekarang, Kang Dadang, ambilin tas saya di mobil, bawa masuk ke dalam, ya. Itu tuh, situ, dekat kok, ya. Si Aden mah nggak percaya kalau dibilangin. Ntar aja, kalau udah didatengin hantu, baru nyaho. Aduh, jauh lagi mobilnya. Jangan ada yang deket.